Halo guys, welcome back to my channel WF Eating. Di video kali ini aku mau bikin ini mie ricis ya teman-teman, warnanya merah banget. Maksudnya itu mie goreng keju pedas. Kalau disingkat pakai bahasa Inggrisnya yaitu mie ricis ya, mie instan ricis ya. Ini yang level 3 ya teman-teman, extra hot. Kita cobain bagaimana rasanya. Sekarang kita masak dulu ya guys. Jadi di sini aku udah siapin air mendidih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan mie-nya. Di sini ada dua bumbu ya. Ini satu bubuk cheese, satu bumbunya mie itu sendiri ya teman-teman. Kita masak sampai matang. Kalau udah matang, kemudian kita tiriskan ya teman-teman. Dan kita campur sama bumbunya ya. Oke guys, ini mie-nya aku udah tuang di mangkok ya. Kemudian kita masukkan bumbunya. Ini keju ya teman-teman. Keju mungkin sama bumbu mie-nya kali ya. Jangan terlalu banyak, takut asin ya teman-teman. Aku pakai 1,5 aja. Kemudian ini apa ya, bumbu macamnya apa sih, seasoning oil ya. Kita tinggal campur aja. Saya pengen tahu seberapa pedas. Oke, sekarang kita campur. Wangi, teman-teman. Oke guys, sekarang mie-nya udah mateng ya. Ini mie ricis ya teman-teman. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Dan mie-nya kok lumayan. Kita minum dulu ya guys. Minumnya air putih aja. Aku tambahin telur ceplok sama sayur ya teman-teman. Jadi harus makan sayur ya. Dan nanti di akhir video ada yang spesial ya teman-teman. Kayak apa ya pedasnya? Suapan pertama, udah terasa pedes ya. Cheese-nya enak banget. Ini telurnya setengah matang ya, guys.
Kejunya wangi, enak, gurih. Recommended menurut saya, enak banget. Meskipun ini level 3 ya teman-teman, tapi masih pedesan mie samyang ya. Ini mah kalah sama mie samyang. Tapi rasanya nggak kalah enak maksud saya, cuman mie-nya beda ya. Kalau mie Regis ini agak kecil, kalau misalnya mie samyang kan pedas ya, apa besar-besar ya teman-teman. Enak banget menurut saya. Selamat mencoba ya. Ini recommended. Oke guys, setelah kita makan mie Ricis, sekarang kita cobain durian ya. Ini adalah durian freezer. Jadi duriannya itu habis dikupas, kita taruh di freezer ya teman-teman. Gimana rasanya? Wangi. Wangi banget. Dan ini gak ada bijinya, guys. Jadi segini tuh gak ada bijinya. Kalian bisa coba kupas durian, taruh di freezer ya teman-teman. Rasanya mantap. Rasanya kayak es krim durian. Terlalu dingin, guys. Ini apa ya, kok keras? Tapi bukan biji.
Oke teman-teman, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dicoba ya. Enak banget. Ini nanti makannya lanjut ya.